Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca Poskota dan para pemirsa Poskota TV. Gimana nih kabarnya hari ini? Gak kerasa ya, ternyata sudah masuk weekend lagi. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi Corona. Bersama saya Trias Haprimita, inilah Headline News Harian Poskota edisi Sabtu 6 Februari 2021. Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama. Pembunuhan terhadap tukang kelapa yang jasadnya ditemukan di dalam kamar mandi rumahnya di daerah Srengseng, Bekasi pada Selasa 2 Februari lalu terungkap. Motif dendam dan juga cinta segitiga menjadi pemicu pembunuhan berencana tersebut. Hal itu berdasarkan pengakuan pelaku yang berhasil ditangkap oleh Polres Metro Bekasi. Berita selanjutnya, ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memutuskan tidak ada lockdown pada akhir pekan di DKI Jakarta. Karena menurutnya, COVID-19 tidak mengenal hari dan waktu. Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan bahwasannya saat ini Jakarta masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat. Menyusul kebijakan dari pemerintah pusat mengenai PPKM. Berita utama terakhir, Poskota menyoroti banjir yang menerjang wilayah Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir setinggi 1 meter merendam permukiman setempat pada Jumat subuh. Namun, meskipun banjir menerjang wilayah tersebut, tetapi masyarakat masih enggan untuk mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Demikianlah 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Tentunya masih banyak berita-berita menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi-informasi yang lain, bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id. Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Sabtu 6 Februari 2021. Saya Trias Haprimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat, pandemi masih terjadi, jadi jangan abai protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.